Oke Gus, kembali lagi bersama Mas Evlog. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Update hari ini ada beberapa mobil, ada Hyundai H1 sama Kijang Krista, kemudian ada Honda Jazz ya tahun 2006 sama Honda BRV tahun 2000 berapa ya, sama Isuzu MU-X ya. Ini saya lagi mau mengerjakan Isuzu MU-X, mau pergantian fan belt ya. Dan ini keluhannya dari pemakai adalah ada suara bunyi ya, bunyi seperti ada tikus ya, bunyinya cicit 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 cicit. Kalau disiram pakai air hilang, itu dipastikan biasanya itu penyakit dari fan belt. Fan belt-nya sudah retak atau sudah kering ya, udah nggak ada peredamnya. Dan sekarang sudah kita lepas, sama laker tensionernya juga sudah kita lepas, sudah kita cek, ada yang sudah bunyi satu ini ya, kita ganti lakernya satu, yang satunya masih oke. Sama fan belt-nya kita ganti dua-duanya ya, ganti dua-duanya biar lebih jos. Ini fan belt-nya ukurannya yang dinamo ampere 7 PK 1070 ya. Nih, nomornya masih ada. Kemudian yang fan belt AC itu nomornya 56,3 kalau nggak salah. Dan ini fan belt yang barunya ya, pakai yang merek Bando 7 PK 1070. Itu harganya kurang lebih 200 ribuan ya. Kalau yang AC-nya itu harganya lebih murah ya, sekitar 100 ribuan ya. Sekarang kita mau pasang kembali ya, sama lakernya. Kalau lakernya itu harganya sekitar 60 ribuan ya, sampai 70 ribuan. Lakernya kecil, nomornya 6305 kalau nggak salah. Dan sekarang ini sudah kita pasang ya semuanya. Untuk pengelepasannya cukup pakai kunci 14 sama baut 12 ya, pakai setelan. Sekarang kita tes kembali, kita nyalakan, kita coba, kita starter, kita hidupkan ya mobilnya. Oke, ini mobilnya sudah hidup ya, sudah enggak bunyi cicit 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 lagi, sudah halus ya, sudah reda, suaranya sudah kembali normal. Ini suaranya sudah kembali normal, jadi seperti itu pengerjaan hari ini. Pengelepasannya cukup pakai kunci 14 sama baut kunci 12 ya untuk menyetelnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton videonya, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe nya semoga tetap ada manfaatnya. Yang mau bertanya-tanya bisa tulis komentar di bawah ya, komentar yang positif. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dulu vlog dari saya. Beginilah hari ini pekerjaannya, ada beberapa mobil, jadi videonya nggak sempat sampai detail. Oke, terima kasih untuk semuanya.